cek cek cek, assalamualaikum. Suaranya terdengar ya, pak. Kedengaran ya. Jelas pak. Oke okay, good. Mm-hmm. <laughs> Masih ada yang mau ditunggu? Sorry, sorry, kita mulai aja ya. Oke, okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Ini pertemuan berapa ya ini? Pertama dari kalau dulu teman-teman belum pernah ketemu saya mengajar atau gimana ya? Belum pak. Belum ya? <laughs> Selamat bertemu di metodologi penelitian atau research methodology. Oke, okay. uh, sebelum uh, ini sebetulnya kemarin itu waktu kita apa ya? Mungkin sama-sama uh, pernah melihat atau membaca terkait dengan <tuh> adanya alternatif alternatif uh, di luar skripsi, nah itu banyak hal ya. Uh, kalau saya kemarin sempat membaca punyanya Mbak Gista ya, pernah publikasi ya. Terus, iya pak. Uh, kemudian jadi, jalur saya coba mulai dari jalurnya begini. Eh, kita jalur alternatif itu ada banyak, ya. Pertama, menulis buku. Nah, menulis buku itu yang jelas, bukunya jelas, temanya tentang eh, teknologi informasi. Satu, yang kedua, kalau misalkan eh, nyari. Publisher itu yang eh, ada ini asosiasinya nah asosiasi itu bisa dilihat di sebentar ya saya stop share dulu eh, ada di ikap ikapi ya ikapi eh, kalau teman-teman mau nyoba jalur jalur ini uh, buku uh, pastikan publisher-nya itu merupakan asosiasi dari ikatan penerbit Indonesia harus ada di sini misalkan uh, Andi Offset misalkan ah uh, ada di sini pendaftar ya terus Misalkan ada beberapa yang uh, tadi nanya, so, sebentar ya. Halo. Ya, halo. Sebentar ya. Oke lanjut, terus misalkan penerbitnya eh, Pena Persada misalkan, itu ada di sini. Jadi kategorinya itu ya jalur non skripsi untuk yang eh, apa namanya eh, alternatif ya bentar, terus ada yang mungkin Pak saya nggak mau skripsi, saya mau jalurnya jalur eh, apa namanya nulis jurnal. Nah, tak carinya dulu dokumennya ya. Saya ada nggak ini teman-teman yang mau jalur alternatif, nggak nggak jalur skripsi, kira-kira? jurnalistik pas bener nih belum ya <laughs> nih saya coba jalur kedua nih jalur kedua yaitu membuat uh, paper atau karya ilmiah Tuh yang jelas dia ada nilai kon konversinya ya, nilainya nah kalau misalkan eh, kalau tempatnya Mbak Gista itu kalau nggak salah Sinta 5 Pak ya? 5 Pak, iya 5 kemarin, nah 5 itu nilainya cuma 7 nah apakah boleh Pak? boleh, gitu? tapi ya nilainya cuma 7 itu, nah, Jadi nanti eh, nilainya 7 itu misalkan SKS-nya 3 SKS kali 7 terus nanti ditambah yang lain dibagi jumlah mata kuliah di eh, apa namanya, di situ. Dan gitu. nah, nanti apakah jadinya A, B, C, dan eh, C aja lah. Gitu. Jangan sampai D, E ya. Nah, itu. Jalur alternatif itu. Nah kalau lomba nih lomba jalur lomba ini kan metodologi penelitian soalnya ini jelas irisannya sama skripsi gitu ya hmm. kalau jalur lomba pak nah jalur lomba itu ada nilainya kalau dia juara satu regional itu nilainya B tapi kalau dihakikan itu A cuma memang ini afiliasinya harus Uh, apa namanya uh, Afiliasinya harus uh, uh, ITTS juara 2 B juga tapi kalau dihakikan jadi a nasional juga sama tanpa paten tapi juara 1 a juara 2 a juga juara 3a nominator itu B dan seterusnya. Nah, apapun jalurnya non skripsi itu tetap membuat laporan dengan format eh, apa namanya eh, format model-model skripsi. Tapi yang di yang dibuatkan eh, adalah laporan tentang eh, Up juaranya itu, itu misalkan uh, deskripsi kayak lomba misalnya latar belakangnya apa, uraian dan sebagainya dan seterusnya. Terus uh, kaitannya sama ini kalau jalur startup ya, nah, jalur startup itu agak panjang sih, dia harus punya foto akta pendiriannya, harus punya nomor induk usahanya punya NPWP atas nama perusahaan, uh, terus bukti rekening koran dan seterusnya. Nah ini ada bab-babnya nanti bisa dicek. Kemudian jalur artis, jalur artis ini ada banyak ya. Uh, kalau kita mau melihat sisi uh, apa namanya? Uh, yang dimaksud dengan jalur artis itu misalkan melalui hasil pelatihan sertifikasi kompetensi gitu ya. Sertifikasi seperti LSP atau lembaga yang eh, di bawah di bawahnya dengan syarat-syarat begini. Syarat-syaratnya ada eh, memiliki sertifikat, adanya proyek, terus adanya hasil evaluasi dan seterusnya. Oke, terus Kemudian melalui proyek di perusahaan. Misalkan uh, Mas Ridwan atau Mbak Gista ikut proyek gitu ya. Ini ada minimal telah bekerja di situ selama enam bulan adanya surat kontrak. Uh, adanya uh, budget misalkan. Budgetnya harus lebih dari 75 juta. Terus-terus dan seterusnya. Kalau satu miliar ya pasti ada. Nah, ada juga bidang-bidang lain nih, seperti bidang grafik. Profesi yang dapat dipilih, misalkan ada grafik designer, ilustrator, web designer, UI, UX, iOS, dan seterusnya. Kemudian ada bidang audio, misalkan, Terkait dengan sound engineer, audiobook, narator, dan seterusnya. Bidang 2D artis, ya, terkait dengan animator, Nah, kemudian animation, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak ini. Nah, itu nanti uh, silakan dikoordinasikan dengan kaprodi untuk yang jalur artis. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya, uh, PPT-nya kita ya. Sebentar. kira-kira sebelum saya masuk ada pertanyaan nggak? Oke siapa yang kemarin ikut KP ujian KP? Saya pak. Pertanyaannya apa yang muncul di KP itu? Ayo cerita dong. Judulnya apa kemarin? Perancangan perancangan sistem aplikasi posyandu berbasis web. Oh perancangan sistem posyandu berbasis web gitu aja. Enggak, Pak. Lagi berisik, Pak. Atau yang lain? Mas Doni atau Mas Fajar atau Mas Leonis Firdaus? Atau Mas kemarin p... itu dengan sistem invoice Pak atau billing berbasis web Dong, saya. Perancangan ya. Tadi Mbak Gista perancangan. Mas Wajar perancangan. Iya, Pak. Iya, Pak. Sistem. Perancangan. Intinya perancangan ada depannya. Iya, Pak. Iya. Kalau yang lain? Mas Wendy atau Mas Ulin dan lain-lain? Kira-kira kemarin apa? Ikut KP nggak? Atau masih? Sama sih, Pak. Perancangan juga sih, Pak. Ikut, Pak. Boy, kabeh perancangan ya Harap, okay. uh, Kalau kita bicara sem uh, Nanti ini kan Saya pengennya goalnya Metodologi penelitian ini teman-teman Nanti goalnya uh, Akhir semester 7 ini udah Siap untuk uh, Skripsian ya itu Apapun konteksnya Mau jalur alternatif ataupun jalur ninja lainnya, gitu ya? <laughs> Research uh, atau metodologi penelitian ini sesuatu hal yang menarik, ya. <tuh> nah, kalau kita bicara uh, perancangan atau rancang bangun dan sebagainya, ini uh, yang perlu diperhatikan adalah. Pertanyaannya begini, mengapa butuh eh, awalnya kan gini, mengapa butuh sistem posyandu, sistem billing atau sistem yang lain-lainnya? Kira-kira kenapa? Dasarnya apa? Ya mungkin saya yang, Garis besarnya itu ya mempun, apa, mempermudah atau memeringankan pekerjaan, kan, Pak? Ya, tapi itu opini, kan? Iya, Pak, opini, oke, okay. masih berbasis opini, ya, uh, belum saintifik nih. <laughs> nah, di S1 itu untuk menjadikan sebuah eh, satu scientific itu harus ada uji teorinya. Nah, kemarin eh, waktu membuat laporan KP-nya pertanyaan sederhana saya apakah cuman merancang terus oke okay, atau ada satu metode bahwa kalau saya bikin billing atau rancangan billing atau rancangan posyandu ini, apakah ada faktor disetujui oleh user? Iya, Pak, itu soalnya di metodenya wawancara dulu, kan? Sebelumnya, oke, itu kan observasinya wawancara, ya. Iya, oke. Uh, dari wawancara itu terbentuklah sebuah sistem, kan begitu? Iya. Nah, terus setelah dibuat, uh, uji kevalitannya bagaimana? Apakah sistem itu, oh iya oke, okay, atau uh, ini ada satu uh, kuisioner tambahan, untuk memvalidasi ini, misalkan dari sisi aspek apakah warnanya oke, okay? apakah menu tata menu letaknya oke, okay? apakah eh, misalkan hmm, apa ya eh, dari sisi tampilannya oke okay dan semuanya lah itu apakah ada satu form tambahan selain wawancara nggak ada sih Pak jadi di di questioner itu kita udah bahas semuanya dari dari segi tampilan terus navigasi menu-menunya tuh udah dibicarakan sebelumnya gitu sih Pak oke berarti kalau hanya apa namanya prosesnya wawancara itu kita ada dua nih untuk masuk metodenya. Pertama adalah metodenya berarti kalau hanya sebatas e, wawancara mata maka itu adalah kuantitatif. Ya. Tapi kalau ditambahi dengan aspek kuesioner dengan sebuah metode kemudian nanti muncul angka-angka gitu ya. Kemudian, kita validitas bahwa semuanya oke, okay baik angka itu adalah kuantitatif. Sampai sini, paham ya? <laughs> Ini pelajaran rumit, nih. <laughs> ya. Jadi tadi rancang bangun, oke. Okay. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan saya penglihatan, Pak Opini bahwa oh di sana ternyata belum ada oke sampai situ berarti basisnya adalah opini belum uh, scientific oke scientificnya saya tambahi pak wawancara dengan user oke uh, wawancaranya melibatkan uh, melibatkan uh, user nggak nah melibatkan, tapi hanya wawancara. Oke, jadi metodenya adalah wawancara. Cuma secara cuma secara eh uh, saintifiknya belum dapat tuh. Nah, ini. Nanti tak kasih tahu nih. Ini agak rumit nih <laughs> ya saya coba ya uh, mengapa me, mengapa melakukan sebuah penelitian jadi begini konsepnya uh, ketika kita punya angan-angan ya ketika kita berangkat punya angan-angan uh, bahwa uh, ketika seorang atau kita melihat bahwa oh di ITTS dekatnya ITTS itu ada kantin enak loh atau rumah makan enak oke itu baru asumsi ya terus kemudian bagaimana memvalidasi kalau itu enak nah kan gitu itu ada tuh metodenya misalkan kita pakai sebuah metode uh, kuantitatif pakai kuesioner di mana di situ ada Misalkan kita mau ambil variabel-variabel pendukung, misalkan, oh ternyata dari sisi ramainya atau enaknya itu karena satu, dapurnya bersih. Yang kedua, kemudian pelayanannya ramah, cepat, terus, apalagi, apalagi, itu dihitung. Nah, yang mungkin sudah diketahui pemecahannya tapi belum tahu metode pemecahannya yang baik itu seperti apa gitu ya e, ketika kita membuat sebuah e, bisnis atau pembanding pasti tahu lah ya e, pada akhirnya e, kenapa memilih produk A ketimbang produk B nah itu kan pasti ada satu mekanisme milih ya, mungkin harganya. Oke, okay. produknya oke. Okay. Tahan lama atau mungkin kalau kita bicara parfum mungkin wangi. Nah, itu kan ada sesuatu hal yang bisa divalidasi. Tapi kalau ya pengen aja, Pak. Nah, pengen aja ini belum satu metode gitu ya. Jadi di situ ada proses, di sini kan bilang the process of ex of exploring to unknown, studying and learning new things. Jadi sesuatu hal yang belum diketahui, kemudian kita building new knowledge, gitu ya. Jadi membuat satu paradigma new knowledge, kemudian things that no one has understood before. Jadi tidak ada yang mengetahui sebelumnya. Nah, kalau saya boleh agak sebentar ya, agak, supaya teman-teman tahu nih, sebentar ya, saya agak ke belakang. Mungkin sambil kalau ada mau pertanyaan silakan saya sambil nyari ini soalnya 400 slide nih. <laughs> Entar ya. supaya teman-teman tahu membedakan antara S1, S2, S3 Nah, ini supaya tahu. Ini... Pak ya, sabar ya. Pagi, saya sambil jalan pulang ya, Pak? Ya... Sik ya bro sabar bro Oke bro halaman nih, bro Tadi halaman berapa ya Saking banyaknya nih uh, S1 Oke okay. Ini ya komparasi sebuah penelitian itu ya. e, mungkin dari tugas akhir dari D3 D4 kemudian S1 S2 S3 nah kalau deskripsi itu ada suatu teori-teori e, jadi memecahkan masalahnya itu ada teorinya gitu misalkan begini Mungkin yang terdekat itu adalah eh, mengenai survei bakal calon presiden, ya, lembaga X, lembaga Y, lembaga Z. Itu pasti nilainya berbeda-beda, dan yang menang juga kadang-kadang berbeda. Ini terlepas aspek pesanan atau enggak, ya misalkan lembaga A itu misalkan kita sebut aja misalkan ada Anis, ada Ganjar, ada Prabowo ya. Kemudian ada lembaga B gitu ya. A dan B ini kenapa yang A itu misalkan 30% Anis Kemudian lembaga B bisa 32% untuk Anis, kan gitu. Beda 2%. Sekarang pertanyaannya adalah kita lihat berapa jumlah sampel yang diuji. Misalkan kayak hasil polling gitu ya. Misalkan ada 1000 responden gitu ya. Nah, pertanyaan keduanya kalau sama-sama seribu, pertanyaannya lembaga A dan lembaga B ini pakai metode yang sama nggak dalam membuat hasil survei, kan gitu. Nah, pengujian teori itulah yang teman-teman uh, harus lakukan. gitu ya, teori itu di uh, keilmuan komputer itu banyak. Ada mungkin teman-teman pernah baca ya. Uh, ada yang pakai uh, fuzzy logic misalkan. Ada yang pakai uh, metodenya mungkin pakai AHP. Ada yang pakai metode uh, naive bias misalkan. Ada yang pakai metode uh, Misalkan uh, k means gitu. Nah pertanyaannya, Pak itu metode didapat dari mana? Ya dari paper yang dibaca. Nah, penemunya yang orang-orang terdahulu. Kayak contoh misalkan, kok lampu ini bisa nyala ya? Nah itu kan ada satu metode terus berulang, kemudian gagal, coba lagi. Oh ternyata salah A, salah B, salah C tapi itu tuh dijadikan sebuah penelitian gitu sehingga valid gitu nah ketika misalkan mungkin sama-sama kita tahu bahwa sayap pesawat terbang itu supaya nggak retak itu ada rumus matematika yang dipatenkan oleh almarhum B.J. Habibie, ya. Dia menghitung tuh jenis pesawat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian dipatenkan. Nah, itu adalah pengujian teori sampai benar-benar valid. Itu ya. Jadi ada pengujian dari. Nah, ini yang lebih mungkin bisa tergambar ya. Kalau kita bicara <tuh> <tuh> uh, punyanya D3 atau D4 misalnya pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh jadi kalau tadi eh, kita bicara rancang bangun tok untuk sistem posyandu, sistem billing, sistem apa eh, persuratan, sistem absensi itu sebetulnya teman-teman sebetulnya masih ada di sini. Nah, Terus untuk bisa jadi kualifikasi S1 gimana, Pak? Ada metode tambahan, teori tambahan. Yaitu teorinya adalah menguji dengan neural network, misalkan. Pak, kok bisa langsung nyebut pakai neural network? Ya, baca, bro. <laughs> Nek nggak baca, ya? Nggak tahu. Itu. Terus, kalau misalkan tiba-tiba kita pakai e, TikTok, misalkan itu kan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, e, ketika e, kita menggunakan TikTok, tiba-tiba misalkan, kok dia tahu ya, keinginan kita, misalkan. Tiba-tiba kita ngomong bola, tiba-tiba selewat bola, terus kemudian kita tonton agak lama bola terus tuh, dan berita-berita yang terkait dengan bola. Nah itu ada metode di situ yang diterapkan untuk pengembangan sistem di TikTok. Entah itu dia pakai uh, salah satu metodenya di dalamnya itu ada ada neural network misalkan atau ada deep learning-nya misalkan atau ada uh, algoritma genetika misalkan di situ macam-macam. Oke okay, ya. Jadi kalau uh, masih rancang bangun dan tidak ada teorinya maka itu saya kategorikan masih setara dengan D3 atau D4. Kalau ditambahi dengan satu metode, misalkan tadi banyak ya, ada AHP, ada klasifikasi, ada data mining, ada neural network, ada AI di dalamnya atau data science atau macam-macam. Nah, itu ada teori yang diuji. Itu maka uh, itu sudah bisa dikategorikan. Uh, untuk bisa dilanjutkan jadi sebuah skripsi itu jadi kalau kita kemarin uh, apa namanya zaman-zaman covid itu entah itu uh, kita main uh, saham atau mungkin main apa ya namanya uh, Bitcoin, macam-macam, dan sebagainya itu. Nah, itu kalau nggak ada prediksinya, ya kita salah terus. Gitu. Tapi kalau ada prediksinya dengan satu metode, ya pasti banyak benernya. Gitu. Nah, untuk benar gimana? Ya, harus ada data setnya atau mungkin respondennya. Semakin banyak respondennya, Semakin baik data itu Gitu ya Jadi Kalau misalkan kita bilang uh, Apa namanya uh, Kita mau beli KFC gitu. Kalau yang ngomong satu orang mungkin Kurang gitu Kurang meyakinkan gitu ya tapi kalau seribu orang ngomong KFC itu enak, saya kira eh, orang akan banyak membeli. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini belum selesai nih. Ini cuman. Eh, saya menceritakan awal-awalnya dulu, jadi intinya metodologi penelitian itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan hasil penelitian kita atau observasi kita. Itu menggunakan sebuah teori baru, dikatakan kita bisa setara atau sah. Untuk eh, sarjana, ada metodenya, ya. Nah, kalau eh, S2 itu memang pengembangan dari teori, kalau S3 itu menemukan teori baru, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Gak ya, ada? Ya. Ya, terus ya, lanjut. Oke. Saya lanjutkan dulu ke depan. Tadi baru sampai mana ya? Ini kalau saya gini kan. Muncul nggak? Atau saya stop screen screen ya? Nih, kalau kita bicara ini. metodologi penelitian itu ada di bab 3. Oke. Okay. Posisi teman-teman kita bicara metodologi penelitian itu ada di sini. Di bab 3 ini. Ya. Jadi mulai mengumpulkan jenis analisisnya ada eh, datanya atau mungkin observasi melalui eh, apa? voice, kamera, video atau mungkin key informan misalkan. Kalau tadi wawancara itu adalah key informan ya. Atau spesialis informan gitu. Spesialis informan itu misalnya kita tanya ke expert seperti Pak Ono misalnya. <tuh> itu. Nah, saya balik lagi ke ini. Jadi apa yang dikejar di penelitian? Jadi yang dikejar adalah research is considered activity ya. Riset adalah sesuatu hal yang terkait dengan aktivitas, which I am to make original contribute to knowledge, gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin uh, kita bicara masalah uh, sesuatu hal tentang uh, knowledge itu sendiri atau keilmuan sendiri. Saya tak ambil contoh nih. Uh, Ini mungkin di sini banyak orang networknya ya. Saya coba kasih contoh. Ini adalah salah satu jenis uh, paper atau sebuah artikel yang terkait dengan dedos uh, ya. Ini jaringan ya. Oke. Okay a survey of defense mechanism distribute the of service flooding attack ya. Nah, kita coba baca bacanya itu nggak perlu semuanya ya. Kita cari yang penting-penting. Uh, Misalkan kita mau bicara apa uh, apanya ini? Uh, kita melihat di sisi abstraknya misalnya kalau nggak ketemu, cari nih di kita bicara di sini ada klasifikasi nih di dalam the dose itu ada kita bicara klasifikasinya ada floating attack, ada uh, protokol explanation floating attack, reflection dan sebagainya. Nah itu baru variabel variabelnya. Nah, kita lihat ya di sini tata caranya dan sebagainya. Ini contoh ya. Nah, terus kemudian nanti akan selalu diukur ya. Nah, sebentar ya. Apakah misalkan dengan filter eh, uh, itu bisa selesai atau enggak? Nah, ini. nah ini kita bicara misalkan tabel satu ya. Ada summary fitur advantage and disadvantage defense mechanism Again, network itu ya, the dust floating attacks uh, deployment, deployment location. Misalkan kita bicara masalah distribute, nah ini. di sini ada hybrid distribute. Nah, ini ada beberapa uh, yang menjelaskan antar penelitian itu di situ. Nah, kemudian kita lihat terus ke bawah. Nah, ini. Nah, ya. nah, pasti akan ketemu nih the dose uh, defense decision. Dia negatif atau positif. Nah, ini didapat dari data-data yang dia punya gitu, dari yang sudah dilakukan. Kan pasti punya ya. Nah, ini yang diukur apanya sensitivitasnya kemudian ada specificity-nya, ada precision-nya, ada reliability-nya, ada false negative rate-nya, macam-macam. Hmm. Saya nggak hafal betul terkait dengan ini. Nah, cuma di dalam uh, paper ini, gitu ya, itu dia menggunakan teknik klasifikasi untuk menentukan apakah uh, menggunakan uh, metode klasifikasi itu bisa mendeteksi bahwa ini kategori dedos atau bukan. Itu ya, banyak papernya ini. Kalau mau, monggo aja. Tapi ini udah lama-lama ya. Kalau yang baru-baru mungkin 2020 dan sebagainya. Terus kemudian kita bicara uh, apa? Smartphone malware and uh, propagation modeling. Misalnya. Ini banyak lagi nih, sini nih. Modeling. Ini tentang malware. Oke. Nah, ini harus dibaca ini. Ini kategori kelasnya. Ini pakai nah ini difference malware. Oke. Okay. Kemudian ini mobile malware. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia pakai namanya <laughs> epidemic model. Nah, untuk menyelesaikan itu. Ini metodenya. Nah, jadi kembali ke Masalah tadi, nah ini, itu bisa dengan membacanya, nah nggak membaca ya susah juga, jadi uh, contribute to knowledge-nya ya, Is. Kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk nih, menemukan atau merevisi teori atau dengan validasi metode atau fakta dan aplikasi. Ya. Bedanya kontribusi ke pengetahuan dengan kontribusi ke masyarakat kalau kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur karena itu tidak dimasukkan ke tujuan penelitian tapi manfaat penelitian itu ya manfaatnya jadi apa itu penelitian penelitian dilakukan karena ada masalah tadi itu ya karena ada masalah entah sesuatu yang sudah diteliti entah sesuatu yang belum diteliti gitu ya di mana masalah petirnya sendiri muncul karena adanya latar belakang masalah yang terlahir dari masalah kehidupan kita sehari-hari, ya? Misalkan, apa ya, saya coba ngasih asumsi, problemnya adalah begini, sebetulnya. Kalau saya tadi melihat dua judul perancangan, perancangan, perancangan ini, kan? Kalau saya melihat masih berdasarkan uh, apa ya, sesuatu hal yang terlahir dari masalah yang ada di, di lingkungan itu. Entah di kantor, entah di uh, tempat KP-nya, entah di lingkungan sekitar. Jadi apa apa iya bahwa ketika kita merancang bangunkan itu menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau kemudian itu tidak menyelesaikan sebuah masalah, ya berarti boleh dikatakan karena banyak sebab ya kalau tidak dilakukan itu karena mungkin anggarannya nggak ada atau mungkin penelitiannya gagal atau ini tidak menarik dan sebagainya. Nah, tapi, dengan kita meyakinkan bahwa eh, ada teori yang istilahnya memantapkan kita untuk melakukan satu metodologi penelitian, pasti orang akan lebih percaya, gampangnya apa ya? Eh, Siapa yang bisa saya ajak ngobrol? Nih, ada yang on on ini enggak? Speaker enggak? Ada, saya mau pengen bertanya nih. nggak ada ini ya, jadi penelitian itu bisa secara terencana ya sistematis berulang-ulang terus kemudian terukur misalkan Mas Wajar. Misalkan begini, kita bicara penelitian tentang mungkin sampai sekarang ya, yang belum ditemukan soal misalkan aspek malware misalkan atau yang mungkin apa ya ini yang nggak bisa ditebak itu contohnya apa ya yang nggak bisa ditebak itu. Hmm, kalau saya seneng sama orang atau perempuan, kira-kira ada variabelnya yang bisa divalidasi nggak, misalkan? Itu, ya seneng aja gitu. Ya ini susah nih, yang agak repot. Misalkan, uh, Mbak Gista hari ini uh, pakai baju warna hijau. Kenapa pakai baju hijau? Seneng aja, Pak. Nah, ini kan berulang-ulang besok: hijau, hijau lagi, hijau lagi. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin membedakan hari ini: di hij bajunya hijau, tapi jilbabnya uh, hijaunya agak toska. Sangat begitu atau besoknya warnanya eh, hitam dan seterusnya. Nah ini berulang-ulang tapi terukur gitu. Jadi ada sesuatu hal yang bisa divalidasi, ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Gua tak kasih contoh. Oke, pengembangan software vs penelitian. Membangun software, nih ya, bukanlah tujuan utama penelitian. Itu hanya bagian dari tes untuk mempermudah kita dalam mengukur hasil penelitian. Nah, tidak ada listing code, gitu ya, di uh, UML atau screenshot software di paper-paper jurnal, gitu ya, kecuali penelitian tentang perbaikan paradigma pemrograman, analisis, desain, dan sebagainya. Ketika pada penelitian kita mengusulkan sebuah perbaikan suatu algoritma, nah ini bisa nih, gitu ya. Misalkan bidang image processing, tapi eh, topik penelitiannya tentang face recognition, misalnya, memikirkan perbaikan metode atau algoritma untuk meng, untuk pengenalan wajah atau dengan akurat efisien. Jadi kalau kita di TV-TV itu, kan, misalkan ada belahan dada sedikit sudah di blur. itu bagian dari image processing. Terus, misalkan eh, terkait dengan diabetes, misalkan, kemudian ada sobekan-sobekan itu di image processing, itu bahwa kalau yang misalkan sering makan nasi, misalkan, yang panas itu orang akan lebih banyak terkena diabetes. Nah, itu dari mana? Image processing itu tadi, jenisnya ya. Itu. Terus kemudian kalau face recognition itu kan biasanya kalau kita naik kereta atau mungkin absen wajah atau mungkin di aplikasi eh, yang harus menggunakan faktor wajah itu namanya face recognition. Gitu. Kalau image processing itu adalah gambar yang misalkan untuk memvalidkan, misalnya begini. Ada 100 gambar bahwa ini itu gambarnya benar-benar gambar misalkan eh, emas 24 karat enggak? Gitu. Jadi atau mungkin kita lihat dari hmm, misalkan sakit apa ya kalau image eh, gini tentang tumbuhan aja deh saya punya padi kemudian tiap hari saya foto tiap hari saya foto sehingga saya punya data itu di sawah saya kemudian saya coba foto tiap hari juga tempat sawahnya Mas Soleh. Gitu. Tapi secara jenis padinya sama. gitu tapi hasilnya bisa jadi beda. Kenapa? Mungkin ada faktor keasaman tanah, ada ketinggian tanah, ada faktor mungkin tempatnya masuk Oleh pakai pestisida di saya organik. Nah ini, nanti fotonya akan berubah dan akan memperkuat bahwa kalau misalkan jenis X menggunakan pestisida atau menggunakan organik, itu hasilnya yang semula misalkan, satu uh, hektar menghasilkan satu ton sekarang satu hektar menghasilkan dua ton nah ini ada sesuatu uh, hal yang terkait dengan image processing oke okay. mungkin kita off dulu ya nanti kita kembali 6.20. oke okay? terima kasih oke okay, pak yeah. Lanjutkan ya, iya, Pak. Saya ada materi yang menarik ini. Contoh ya, nah, ini saya barusan tadi nyari-nyari, ketemu begini, ini. sistem pendukung keputusan, penentuan, penerima. Raskin menggunakan metode algoritma k-means dan F AHP. F-nya itu mungkin fazi, ya. Fuzzy AHP. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat sistem aja, gitu ya. Misalkan perancangan sistem. Berbasis web untuk penentuan penerima raskin, gitu. kalau enggak ada metodenya, itu eh, belum ada pengujian teori. Misalkan begini: ini kita belum masuk ke karena saya sudah baca sedikit, ya. Kalau kita berangan-angan atau berandai-andai, misalkan orang yang menerima. Eh, apa namanya bantuan, yaitu beras orang-orang miskin, misalnya begitu. Nah, itu kalau menurut teman-teman, apa kira-kira ditentukan oleh apa? Bisa jawab ya. Ayo, keterangan tidak mampu. Mungkin, Pak, keterangan tidak mampu. Oke, ada lagi. Kalau saya coba mengulas ya di sini, tuh misalkan begini, mungkin teman-teman pernah dengar lah bahwa eh, banyak penerima bantuan-bantuan itu eh, tidak tepat sasaran, ya karena bisa jadi karena unsur keluarganya sendiri. Terus kalau tadi kita bicara mungkin keterangan tidak mampu, ya bisa aja mungkin itu dipalsukan dan seterusnya ya. Nah, di sini ada sebuah uji teori, gitu ya. Jadi tadi kalau saya nangkep dua tema, rancang bangun atau perancangan sistem posyandu Sistem billing dan seterusnya. Nah, kalau tidak didukung dengan sebuah teori, maka itu hanya eh, mengembangkan aja gitu. Cuma kalau dilengkapi dengan sebuah metode, nah ini akan bagus itu ya. Nah, yang membedakan seperti ini. Ya mungkin kalau secara latar belakang terkait dengan raskin gitu ya karena mungkin tidak tepat sasaran terus eh, apa namanya eh, subjektif sifatnya dan seterusnya ya nah kalau di dalam eh, apa ini namanya eh, skripsinya eh, orang ini saya baca bahwa nah ini kalau kita bicara metodenya ya dalam K-Means itu dasar algoritmanya adalah menentukan titik k sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk terus kemudian titik klaster awal secara random hitung jarak macam-macam kalau dilihat dari uh, metode ahp-nya gitu ya itu adalah dia mampu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah multi objektif atau multi kriteria ya nah, jadi nanti kalau ditanya penguji kenapa pakai AHP itu itu harus bisa jawab ya karena AHP itu mampu untuk memecahkan masalah yang multikriteria pak eh, itu bisa diterima tapi kalau ya dari dasarnya begitu pak wah ini repot itu ya nah langkah-langkahnya itu ya itu bisa goalnya terkait dengan kriteria 1, dua tiga kemudian ada beberapa alternatif alternatif nah, ini ini yang perlu di eh, apa namanya dicek <tuh> begitu ya nah kemudian ada skala penilaiannya ya ada intensitas kepentingannya nanti teman-teman harus sering baca supaya tahu cuma yang menjadi dasar itu adalah ya memang semuanya matematika ini ya. Nah ini kemudian ada logika fazi. Maksud saya begini sebenarnya. Mana tadi ya? Saya sempat baca. Ini skala penilaiannya ya. Terus ini matematika lagi. Nah ini ini tadi mana ya? Ada yang sistem lama, ada yang sistem baru. Nah, sabar, sabar. <tuh> Oke. Nih, jadi menurut versi yang nulis ini, itu ya, atau mungkin Mbak Gista, atau mungkin Mas Fajar, Mas Oleh, teman-teman yang lain, mungkin Ketika untuk menentukan penerima beras miskin di desa tertentu, itu paling dasar mulanya adalah mengumpulkan data calon penerima raskin. Oke, kemudian diseleksilah ya, diseleksi sesuai kriteria tadi. Itu misalkan kriterianya apa? Misalkan, eh, kalau menurut penelitian ini, itu kriterianya adalah pertama berapa sih jumlah penghasilan kepala keluarganya? ya. Terus kemudian berapa jumlah tanggungan keluarganya? Berapa nilai harta bendanya? Kemudian ada sumber penerangan berdasarkan daya pekerjaannya dan seterusnya. Kemudian simpelnya adalah apakah si calon penerima itu layak atau tidak menerima berasiskin? Oh, kalau tidak ya langsung selesai. Iya, ya langsung selesai. Nah, lalu dengan sistem baru. Nah, ini akan lebih kompleks ya. Lebih istilahnya lebih tepat sasaran lah gitu ya. Jadi penerima bantuan bansos, penerima raskin, penerima beras atau mungkin yang lainnya. Bahkan di sini untuk kategori yatim atau piatu nggak ada kan di sini <laughs> nah tapi e, mungkin variabel itu bisa ditambahkan gitu ya nah ketika e, ada sebuah metode barunya gitu ya di situ ada satu mekanisme pemilihan e, penerima itu dengan satu metode algoritma kalau data itu betul, insya Allah si sistem itu tepat untuk menganalisis terkait dengan penerima taskin tersebut. Ya, saya coba teruskan. Nah ini di dalam kriteria proses pengelompokan itu ya atau mungkin di posyandu atau billing atau sistem tata surat sistem rumah sakit macam-macam pasti dia punya kriteria karena ini contohnya adalah penerima beras miskin maka tadi kriterianya adalah penghasilan kepala keluarga ini berapa terus jumlah tanggungan kepala keluarga berapa nilai harta benda berapa penting untuk diingat selalu harus ada sumbernya Itu ya misalkan dari panitia pengawasan atau dari penelitian X, penelitiannya si Y. Kriteria ini muncul, gitu ya. Nanti jangan bingung, Pak. Kriterianya apa ya? Yo, carilah paper untuk mengetahui itu, gitu. Terus kemudian di sini ada nilai tingkat kepentingannya, gitu ya. Terus nilai tingkat kepala keluarganya. Terus ini ada nilai-nilai. Terus tingkat kepentingan kependidikan. Tingkat kepentingan komitmen kepala keluarga dan seterusnya. Kemudian, ini ada uraian kelayakan untuk mengklasifikasi tingkat kelayakan berdasarkan pendapatan per bulan. Nah, tentang nilai tingkat kelayakan kepala keluarga terhadap penghasilan keluarga per bulan, misalkan uh, ini harusnya kebalik. Sini harusnya kalau kurang dari satu juta tidak layak. Kemudian satu juta mungkin kurang layak dan seterusnya sih. Nah, kemudian dari data pengelompokan tadi itu ada nama-nama nih. Misalkan di satu desa kita itu ada 50 KK. Ini ada berapa ya data ini? Ada 26 KK ya. Ya. Terus diketahui kriterianya itu ya. Oh, per bulan penghasilan uh, atas nama Afdal 2.500, si Yusuf 1.500. Jumlah tanggungan keluarganya berapa? Anak, istri, dan seterusnya gitu. Nilai harta bendanya berapa itu ya. Ini bisa diukur. Nah, terus habis itu dibikin perengkingan. Kan sudah ada nilai-nilai kriteria tadi tuh terus kemudian dibuat perengkingan. Oke. Okay. Nah, sekarang analisisnya. Nah, ini dibuatlah sebuah algoritma tadi itu setelah dimasukkan ada teorinya itu ya. Terus muncullah nilai-nilainya. Tuh. Ini misalnya kriteria C1 penghasilan kepala keluarga, C2 dan seterusnya ini cuman kriteria aja ya. Normalisasi data kepala keluarga berdasarkan kriteria untuk k itu metode Kamins misalnya begitu. Nah ini sudah memasuki uh, data tadi itu sudah melalui pengolahan data ya. Nah ini kemudian setelah dinormalisasi kita pembelian nilai gitu ya nilai matematika lagi nih itu. Terus kemudian ini kriteria satu dua tiga empat tadi itu sudah ada ya di sana itu. Nah, sehingga simpelnya adalah kategori si M Afdal itu masuk kategori klasternya 3. Yusuf klasternya 4. Joko klasternya 1. Sutikno klasternya 4. Nah, pertanyaannya adalah eh, ketika dia menerima kategori Raskin itu masuk ke klaster berapa? Kan gitu gamblangannya. Setelah diuji, nah ini uji. Jadi menguji sebuah teori gitu. Oh, ternyata eh, misalkan kalau dari hasil pengamatan kita misalkan atas nama Agung itu pengamatan kita dapat setelah pakai teori itu bisa dua. Antara enggak dapat sama dapat. Nah, ketika kita mau <coughs> merumuskan kategori itu, ya berarti kalau misalnya ternyata dapat, ya sesuai dengan pengamatan kita. Tapi valid, karena sudah melewati sebuah metode dan validasi. Itu. Tapi kalau hasilnya ternyata saya nggak dapat, setelah melakukan validasi, oh berarti memang secara pandangan atau kasat mata itu Ternyata tidak sama, jadi eh, atas nama Agung, ternyata pengamatan itu harusnya dapat, tapi setelah dimasukkan sistem, enggak dapat. Gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini ada data hasil klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga, klaster keempat, gitu ya. Kemudian diuji uji lagi sampai akhirnya, siapa nih yang... Eh, akhirnya dari 26 tadi itu menerima kategori RASK. Nah ini di, dihitung nih ya. Wah, mumet ya pak, nah, ini ya memang harus begitu ya. <laughs> Nanti kita pelajari ya. Tuh. Nah, ini syarat dan sebagainya. Muncullah sistem-sistem itu. Akhirnya eh, ditemukanlah sebuah sistem yang cukup menarik kira-kira dari sini ada ada pertanyaan nggak, monggo. Jadi metodologi penelitian itu adalah sebuah cara untuk memvalidasi sebuah pengamatan, observasi, oh, siapa lagi ya, opini-opini hmm, gitu. Kalau masih berpandangan tentang opini belum melakukan uji validitas yang nggak valid gitu. Misalkan uh, gula itu manis. Nah, setelah kita melakukan validasi dengan misalkan uh, mencoba mengambil gula kemudian dimakan, ternyata manis itu adalah metodenya dengan cara menelannya gitu ya. Tapi kalau uh, gula itu manis, ah cari sopoh misalnya begitu. Wah kata siapa? Nah ini yang masih belum valid gitu. Kemudian teman-teman misalkan uh, dalam memilih misalkan smartphone, uh, menurut Mas Wendy misalkan Oppo lebih baik menurut Mas Fajar eh, Vivo lebih baik, gitu ya. Menurut Mas Soleh misalkan Samsung lebih baik. Menurut Mas Abdullah misalkan iPhone lebih baik. Nah kriteria kriteria pemilihan bahwa eh, kenapa lebih baiknya itu itu masih asumsi, gitu ya. Oke, kita coba tes, misalkan. Tesnya misalkan kita coba dari sisi foto misalkan. Foto itu masuk ke realitibilitas misalkan, variabelnya. Oh oke, okay. ternyata dari keseluruhan handphone tadi ternyata Samsung lebih baik gitu ya. Kita conteng. Kemudian dari sisi kecepatan misalkan. Nah, itu dicoba misalkan sama-sama game oh ternyata uh, iPhone lebih baik nah dari semua kriteria yang ada kemudian divalidasi sebuah metode-metode dicoba maka ditemukanlah bahwa untuk kategori misalkan harga Rp3 juta misalkan itu Samsung lebih baik di antara semuanya. Itu. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi menuju ke sana itu harus tahu langkah-langkahnya. Ya, ada pertanyaan? Sudah mulai panas? Sudah mulai keringetan? <laughs> Lumayan, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita selaku mahasiswa atau saya selaku dosen itu mempunyai karakter sebuah penelitian. Misalnya gitu ya. Peneliti itu boleh salah. Salah hipotesisnya, salah analisisnya, Salah pengujiannya gitu. Tapi yang paling inti adalah peneliti tidak boleh bohong Atau menipu atau mempermainkan data Memanipulasi hasil pengolahan statistik dan seterusnya Misalkan uh, Kalau ini biasanya sih Saya ngambil contohnya apa ya Hmm, kita mau beli saham misalkan sahamnya Garuda misalkan kita lihat nih misalkan dari aspek laporan keuangannya ternyata gitu ya ternyata sama Garuda misalkan ya ini contoh ya karena ini direkamnya ternyata dia mempermainkan data dan memanipulasi hasil pengolahan laporan keuangannya itu. Sehingga kalau kita bicara sejujurnya maka sahamnya Garuda itu sebetulnya rugi bukan untung. Nah, kenapa banyak hmm, apa ya laporan-laporan yang justru itu kalah dengan kejujuran. Ya, sebuah kabupaten kota atau sebuah provinsi, misalkan diperiksa oleh eh, badan pemeriksa keuangan, seharusnya eh, ada yang ketangkep, seharusnya laporannya jelek, dimanipulasi oleh oknum misalnya begitu, maka laporan keuangan daerah itu menjadi valid, menjadi oke, okay, dan menjadi balance. Sehingga dia mendapatkan kategori wajar tanpa pengecualian, misalnya begitu. Nah, ini contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Itu ya. Yang penting peneliti itu tidak boleh berbohong karena pasti hasilnya akan berbeda. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Kemudian ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Metodenya, metode penelitian atau tindakan, ada sebuah metode eksperimen, metode studi kasus, ya, metode survei. Kemudian ada jenis-jenisnya ya, dasar terapan, explanatory atau confirmatory, ada deskripsi, eksperimen, korelasi. Ini bisa dibaca-baca nanti. Okay. Terus, uh, kita coba ini ya, pendekatan kualitatif. Ini, ini. Dari ilmu sosial, Konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Ini menurut Beston et al 2008. Ya. Sifatnya adalah subjektif, berorientasi ke observasi tanpa dikontrol dan secara umum tidak digeneralisasi. Nah, ini menurut Blackster, Hughes and Ty, 2006. Nah, dilakukan bidang sistem formasi dengan metode penelitian seperti studi kasus survei berbasis pola alur induktif ya sini misalkan ada pengamatan terhadap objek khusus kemudian menghasilkan konsep atau teori baru ini umum Nah kalau pendekatan eh, kuantitatif itu ya dari ilmu alam, konsepnya adalah sebagaimana sesuatu dibangun dan bekerja, dan membangun penjelasan dari sesuatu. Sifatnya objektif, berorientasi ke verifikasi observasi yang dikontrol, dan secara umum ada generalisasi menggunakan skala numerik berbasis pola alur deduktif-induktif. Jadi, yang ada matematikanya adalah uh, kuantitatif yang tidak ada matematikanya itu kualitatif itu misalkan eh, kalau tadi merancang bangun kemudian hanya berdasarkan wawancara berarti itu masuknya kualitatif itu nah berarti boleh dong nggak boleh tapi perdebatannya akan lebih panjang karena subjektif, ya. Nah kalau yang kuantitatif ini sifatnya objektif sesuai datanya dihitung betul. Jadi kayak model tukang rumah itu dihitung benar panjangnya tingginya kemudian bebannya beratnya mau tingkat atau enggak kamar mandi di sana di sini kemudian tingginya berapa dan seterusnya begitu tapi kalau hanya teorinya adalah wawancara ya itu tadi subjektif itu nah ini saya ada ada pertanyaan nih gitu ada yang bisa on uh, suara nggak ini teman-teman nih bisa pak mungkin Mas Reza atau Mas Maman, Mbak Kista, Mas Joni. Boleh Pak Gista. Siapa nih yang siap saya tanya? Gista, Pak. Hmm. Ada yang bisa on mikrofonnya? Gista Pak. Ngobrol santai aja. Saya cuman mau bikin ilustrasi. Siapa yang bisa? Hai. Hadir Pak. Supaya tahu pemahamannya gitu. Ini soalnya teman-teman jarang ke kampus jadi nanti takutnya uh, kurang jelas <laughs> kalau di sini tiap hari kan ketemu saya bisa tanya tanya Beri, bisa bisa enggak... Mas Mendi halo ya lo pak bisa ngobrol sebentar Mas Mendi bisa bisa pak gimana pak Suaranya belum masuk, Mas Wendy. Tes, tes. Teraga. tes. Halo. Halo. Halo, Pak. Mbak Gista bisa on ini suara. Tapi sekarang nggak ada suaranya. Atau... Halo Pak Gista, bisa Pak. Oh alah, ada suaranya enggak pak? Ternyata Iya, tadi... iya, iya. ya, sorry sorry sorry. Oh Allah, dari tadi soalnya Gisa udah nyaut. Iya iya iya, ternyata sol hmm. saya yang mati. Sorry sorry. Suara Wendy ada gak Pak? Suara Wendy? Ada ada Wendy, masuk <laughs> masuk. Oke oh, <laughs> siapa? Tes tes tes. Ya ya ya, oke oke. Saya ada pertanyaan simpelnya begini. Kita bicara radak politik sedikit ya tapi ini saya bicaranya uh, pasti kuning Pak uning, Pak. Sebentar. Ini pasti jawabannya subjektif. Saya catat dulu ya. Saya catat dulu. Oke. pertanyaan pertama, ini mungkin siapa ya? Mas Wendy. Kemudian ada Mbak Gista, kemudian Mas Fajar. Halo Mas Fajar? Hadir, Pak. Oke. Kita mulai dari pertanyaan simpel. Bakal calon presiden kita ada tiga, ya. Ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Ini bukan mau mengintervensi atau apa ya. Saya cuma pengen nanya, Mas Wendy, ketika melihat sosok Pak Anies itu nggak sukanya karena Pak Aniesnya atau partainya? Ulangi Pak, ulangi tidak sukanya gimana Pak? Kalau melihat sosok Pak Anies Baswedan, itu yang tidak disukai adalah karena sosoknya atau partainya. Izin menjawab, Pak. Hmm. Uh, kalau dari sisi segi saya sih, lebih ke tidak sukanya partainya. Oke, okay, partainya oke. Okay. Siapa? Ya, kalau Mbak Gista sama sih Pak sebenarnya. partainya oke. Okay. Kalau Mas Fajar enggak sukanya, karena apa? Orangnya atau partainya? kita bicara Mas Pak Anies. Nanti Siapa Pak? Yo, ketika melihat sosok Pak Anies Baswedan, sampai suka nggak? Kalau nggak suka itu karena orangnya atau partainya? Pilihannya hanya dua itu atau harus ada beda lainnya, Pak? Loro ikuai rasa oke orangnya Pak, oh, orangnya. Oke okay. ya. Nah, ketika menjawab Mas Wendy ada Pak Anis, sama-sama objeknya itu adalah Pak Anis ya. Kemudian dua orang menjawab karena partainya. Kemudian Mbak Gista juga partainya dan Mas Fajar itu orangnya. Coba, kalau dibenturkan pasti berdebat ya, karena punya satu argumen sendiri-sendiri apa partainya mungkin eh, banyak, Chinese-nya Pak, atau mungkin eh, banyak pebisnisnya Pak, atau eh, melihat sosok mungkin masih ketolong Pak dengan Pak Muhaymin Iskandarnya. Mungkin, nah, gitu. tapi overall tadi sudah menyimpulkan bahwa Mas Wendy sama Mbak Gesta karena partainya dan Mas fajar karena orangnya ya jadi ini akan menjadi perdebatan panjang itulah yang saya maksud dengan sebuah metode pendekatannya adalah kualitatif ya nah kemudian diukur nih kalau diukur dengan uh, misalkan sebuah data gitu ya ini akan jadi valid dan tidak valid ketika misalkan <tuh> hasilnya adalah karena orangnya berarti kuantitatifnya Mas Wendy sama Mbak Gista jadi tidak valid. Jadi kalau tadi kita bicara beras itu ya merumuskan semuanya ternyata pandangan kita misalkan seharusnya secara pandangan mata saya seharusnya saya dapat tapi setelah diuji Oh ternyata nggak dapat. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kembali lagi ke masalah eh, apa namanya eh, metodologi tadi terkait dengan apakah ini kualitatif ataupun ini kuantitatif sudah sedikit paham ya. Jadi akan menjadi sebuah perdebatan antara rekan-rekan dengan para uh, penguji nantinya. <laughs> ini akan satu berbeda. Oke, kita ulangi. Kalau kita bicara... Bapak, WB-nya ke... hilang barusan. Hah? wp nya mati barusan. Oh ya. Oke, ini baru pertanyaan kedua. Kita merangkak ke, misalkan, Pak Ganjar. Nah, Mas Wendy, dengan melihat Pak Ganjar itu senang apa enggak? Kalau enggak karena orangnya atau partainya? Saya lebih ke partainya lagi, Pak. Oke, tidak senang karena partainya. Oke. Hey, ya. Bagista? Sama, Pak. Partainya lagi. Mas Fajar? Wah, orangnya, Pak. Oh karena orangnya ini oposisi terus nih orangnya ini, Mas Fajar. Nih. Gimana Pak? Iya jawabannya selalu beda nih oposisi terus nih. Wah. Waduh kurang lima menit mana masih panjang lagi. Nah intinya begitu. Jadi di pertemuan pertama ini saya coba memperkenalkan apa itu metodologi penelitian. Jadi apapun konsepnya kalau masih belum ada teorinya itu belum dikatakan standar untuk sarjana. Jadi harus pakai eh, sebuah teori pendamping untuk memvalidkan tadi itu. Rancang bangun sistem posyandu di desa X gitu. Nah, apakah sebetulnya eh, rancanganmu itu diterima di sana kan gitu. Kalau hanya ngobrol-ngobrol, wawancara berarti masih eh, konteksnya adalah kualitatif. Tapi kalau menggunakan e, metode AHP untuk diisi dan ternyata mereka butuh rancang bangun itu berarti valid. Itu. Sampai sini paham ya? Eh, Pak. Pasti mumet <laughs> Ketawa uh. mau, Pak. Hah? Ketawal awal kuliah, Ketawal kuliah, nggak <laughs> apa-apa. Ini memang bagian dari uh, apa ya, sesuatu hal yang harus ditempuh ya, mau nggak mau harus ketemu sama mata kuliah ini. Jadi teman-teman pun di keseharian misalkan, uh, saya mau berangkat ke kantor, itu misalnya. Metodenya tuh apa? Pasti bangun, bangun dulu, mandi dulu, pakai pakaian terus menyiapkan transportasi. Itu sebuah metode menuju ke kantor. Tapi kalau tiba-tiba kamu ke kantor naik apa? Kantong Doraemon. Ya nggak mungkin, Rek, gitu. Langsung ke tujuan. nggak mungkin. Jadi ada sesuatu hal yang harus diuji. Di gitu. Nah, mungkin eh, sebelum saya tutup eh, minggu depan saya coba bantu untuk merumuskan silahkan mau pakai KP-nya boleh, mau pakai judul baru boleh. Harapannya eh, selesai semester ini, semester 7 ini, teman-teman udah siap bawa satu konsep penelitian untuk di, diajukan ke eh, akademik, kemudian nanti ketemu sama pembimbing satu. Gitu. Jadi kalau nanti ditanya, ehm, Mbak Gista kenapa ngambil judul ini? Karena ini 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 pak gitu. Nah terus kenapa metodenya pakai ini? Karena menurut penelitian atau saya baca paper pak ini lebih baik dari yang lain misalkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Ini karena mau dipakai sama eh, apa namanya yang lain. Ada pertanyaan sedikit nih. Boleh berkelompok pak? Kalau di tempat kita itu skripsi boleh berkelompok. Tapi ingat, istilah Jawanya itu nanti gendong nilai. Gendong ya. Contoh misalkan ada Mas Maman, Mas Soleh, sama Mas Reja misalnya. Berkelompok. Ketika yang mengerjakan itu Mas Maman semua, eh delalah misalkan, eh tiba-tiba. <tuh> Penguji menanyakan, Mas Maman, kenapa pakai uh, uji ini gitu? Mas Maman nggak bisa jawab, tapi mengerjakan semuanya. Nilainya bisa lebih rendah ketimbang yang lain. Misalkan Mas Soleh tiba-tiba bisa menjawab, bisa merumuskan, kemudian detail. Nah itu. Nah sehingga nanti kalau berkelompok sih uh, akan gendong nilai. Kecuali kalau semuanya siap. Saya siap pertaruhkan semuanya gitu ya, ya wes gitu, gitu ya. Harapan saya sendiri sendiri. Kita fight sendiri sendiri ya. <laughs> Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam